Dalam bahagia dan selamat datang ke Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus untuk menyaksikan perlawanan bagi minggu ke-20 Unified Liga Super Malaysia 2018, pertemuan di antara Johor Darul Takzim menentang Kelantan. Tidak melihat dari segi pertahanan, mungkin itu boleh terbuka. Ini Syafiq Bakro juga menunggu di Fafon. Syafiq cuba. Sudah berdapat ditampan. Terus Antonio meninjau sebarang kemungkinan dari Sakawi Rashid. Kes melepaskan dan Nacho Isa buang untuk Nacho. Rasul Jesus antara pemain yang merebahkan badan. Satu through ball yang cantik kepada Nacho Isa daripada Marcos. Berjaya dihalang oleh pertahanan pasukan Kelantan. Kita dari Elizari lepas ke semua pemain. Oh, jangan yang terhasil untuk Johor Darul Takzim. Syarizan Ismail tidak mampu melakukan apa-apa di pintu gol, hanya mampu memerhatikan saja bola itu bergolek masuk. Ya, persoalan saya di mana, kenapa pasukan Kelantan menghantar seorang pemain saja untuk menutup ruang Gonzalo ini melakukan hantaran. Sepatutnya Kelantan menghantar dua pemain untuk memberi dua lawan dua di sini. Itulah akibatnya apabila membiarkan pemain ini melakukan hantaran dengan tanpa ada orang yang memberi halangan di situ, dan bola dengan senang saja masuk ke dalam gawang pasukan Kelantan. Mas Antonio, tampanan dan peluang mudah. Tidak offside kedudukan ini untuk Afiq Fazail. Menjarakan gol yang kedua buat Johor Darul Takzim. Jaringan yang pertama untuk Afiq Fazail musim ini. Inilah yang saya katakan, daripada sepakan penjuru di mana CDT kita tahu mempunyai kelebihan melalui Marcos Antonio yang membuat setback dan bola itu pergi ke arah Afiq Fazail, dan dengan tenang saja beliau menyudahkan situasi gelang kabut di depan gol. Sekali lagi sepakan penjuru yang baik daripada pasukan JDT untuk menghasilkan gol kedua pasukan mereka. Penjuru dari Safiq Rahim untuk berikan impak dan jaringan yang ketiga menerusi Safawi Rashid untuk Johor Darul Takzim. Segalanya berpunca dari sepakan sudut Safiq Rahim. Ya, apa nak dikata kepada pemain ini. Sentuhan pertama, assist yang pertama di minit yang pertama kemasukan beliau. Terus melakukan assist yang baik untuk beri jaringan yang ketiga buat Safawi menjadikan gol pasukan JDT. Inilah kelebihan ataupun kehebatan yang ada pada Syafiq Rahim, kapten yang berpengaruh, kapten yang berpengalaman. Mereka bertemu dengan pasukan yang berpengalaman seperti pasukan JDT. Lagi lorongan untuk Espinara kali ini. Sepakan penalti yang diberikan untuk Johor Darul Takzim. Lorongan Safiq Rahim, Kunalan dengan pantas meluru. Syarizan tadi jalan lain. Ya, bagaimana beliau datang tanpa kita duga. Kunalan, pemain yang tidak pernah kenal erti penat lelah, pemain yang sentiasa berlari. Nah, mudah dari Safiq Rahim untuk gol yang keempat JDT. Tidak ada tekanan, turut menggembirakan pemilik kelab Johor Darul Takzim ini. Ya, Syafiq Rahim begitu yakin, begitu bersahaja. Hanya pemain yang mempunyai kekuatan mental yang kuat saja yang boleh melakukan sepakan seperti ini. Yang mempunyai teknik yang baik saja boleh melakukan sepakan seperti ini. Itulah Syafiq Rahim. Pemain yang walaupun lama sudah tidak beraksi, tetapi skill dan juga keyakinan beliau masih lagi tidak pernah hilang. Dan tiupan whistle menamatkan aksi untuk Johor Darul Takzim, mencatatkan satu lagi kemenangan. Kemenangan yang ke-8 berturut-turut
yang mereka catatkan mengekalkan rekod tanpa kalah untuk 16 perlawanan berturut-turut di Liga Super. Julang buat kali yang kelima untuk juara Liga Super Unify 2018. Johor Darul Ta'zim mengesahkan kejuaraan mereka sekali lagi untuk kali yang kelima berturut-turut. Segala-galanya bermula pada musim 2014 2015 2016 2017, dan kini sekali lagi untuk JDT dimahkotakan sebagai juara bagi musim 2018. Syabas tanda ucapkan kepada pasukan Johor Darul Ta'zim.